I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya di 80. Kali ini kita mau unboxing TWS T10. Jadi AUK dari AUK, dan sekarang kita unboxing AUK T10 TWS earbud. Jadi earbud ini sudah Bluetooth 5.0 atau 5.0, kemudian baterainya dia bisa tahan 24 jam, kemudian dia sudah IPX5 atau resisten terhadap air, atau dia tahan terhadap air, ya misalkan air cipratan atau air keringat seperti itu dia sudah tahan. Bentuk kotaknya seperti ini, jadi slider ke kanan kiri atau dimasukkan ke dalam. Dan di dalamnya lagi ada kotak lagi, jadi kita buka lagi. Tadi ada sampulnya. Nah, sekarang kita buka. Kemudian di dalamnya ada plastik antara kotak dengan earbudnya. Nah, ini adalah earbudnya, kanan dan kiri, dan bentuknya bagus ya, modern. Kemudian ini adalah tempatnya, jadi berbentuk bulat, jadi kita kalau membuka harus diputar, jadi diputar di ini, kemudian kita bisa melihat tempatnya sekaligus untuk charge earbudnya. Kemudian di dalamnya ada buku petunjuk, dan ini adalah kabel USB untuk ngecharge USB-C. Kemudian ini adalah air cadangan, jadi earbud cadangan, jadi ada karet untuk ukuran kuping kita, jadi kalau kecil, sedang, dan besar. Yang terpasang adalah yang sedang, dan juga ada pengaitnya, jadi agar tidak lepas. TWS ini sangat berguna untuk kita para TKI di Arab Saudi, yang khususnya TKI supir ya, kalau kerjanya nyupir di Arab Saudi, karena saat ini lalu lintas di Arab Saudi dendanya sangat besar. Jadi melewati lampu merah 6.000, sekarang 6.000 itu ya 24 juta hampir 24 juta ya, jadi sangat hati-hati sekali. Kemudian garis di jalan itu kan ada 3 baris, kan? Kalau misalkan kita tidak teratur barisnya itu juga kena denda. Sekarang sudah kamera semua, jadi belum lagi kecepatan, belum lagi kalau menggunakan HP di kendaraan, kalau pas mengemudi menggunakan HP kita bisa kena denda juga. Misalnya ini TWS, karena kan tidak memakai kabel ya, jadi kalau TWS seperti ini kita tidak memakai kabel, jadi kita tidak merasa merasa terganggu karena tidak memakai kabel, atau mungkin tidak terasa ketika mengemudi kita terasa bebas, jadi bebas tangan, bebas semuanya karena menggunakan TWS. Dan AUK T10 ini bentuknya juga sangat bagus sekali modelnya, dan juga
bisa fungsi telepon, fungsi seperti TBS-TBS mahal lah ya. Dan ini suaranya juga bagus sekali, jadi suaranya bagus sekali dan tidak kaleng-kaleng seperti itu. TWS T10 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0, jadi pairingnya cepat dan presisi sekali ya. Jadi kalau kita menggunakan Bluetooth, kalau yang murah itu seperti apa ya, ini saya juga punya yang murah, ini yang Mi Airbud biasa, ini seperti ini. Yang murah ini kadang-kadang kita tidak bisa connect salah satu. Jadi misalkan kalau kita pakai earphone ini kan kanan kiri. Jadi kalau kita, terutama kalau kita dengan majikan kita atau bos kita, kan nggak mungkin pakai dua karena tidak terdengar. Jadi kalau misalkan dia memerintah apa tidak terdengar kan. Walaupun kita tidak play musik, ya, tapi sangat kedap sekali. Dan karena ini bukan noise cancelling, jadi ya kita hanya menggunakan satu saja bisa. Jadi satu pun bisa untuk telepon, untuk jawab, untuk kemudian untuk play musik juga bisa seperti itu. Nah, kemudian ini menggunakan sistem touch. Jadi kita touch sekali kita untuk on off musik, jadi atau menerima telepon. Kemudian kalau dua kali untuk kalau yang kanan kita ketik dua kali, misalkan yang kanan ini dua kali kita akan ke musik selanjutnya. Kemudian kalau touch yang kiri ini dua kali kita akan ke musik sebelumnya seperti itu. Kemudian kalau kita touch tiga kali kita akan masuk ke Google Assistant. Jadi kita bisa perintahkan, misalkan kita mau buat nelpon atau apa seperti itu. Tapi ya TBS ini tentu ada kekurangannya. Kekurangannya itu dia tidak bisa perintah nelponnya tidak ada. Kalau kita kan misalkan di headphone yang kabel itu kan bisa ketik berapa kali kita bisa telepon ya. Dan ini tidak bisa. Jadi tidak bisa untuk telepon. Hanya menerima telepon saja. Jadi menerima telepon. Kalau untuk perintah untuk telepon tidak ada. Misalkan kita mau telepon seseorang, ya kita harus pakai Google Assistant. Pakai Google Assistant ya, kita ketuk tiga kali nanti telepon, kita sebutkan namanya siapa. Di buku telepon tentu sudah ada ya, sudah ada dulu. Misalkan kita simpan dulu nomor teleponnya, tentu baru kita bisa melakukan perintah itu. Nah, TWS ini enak sekali dibuat harian ya, jadi di kuping tidak terasa sakit. Jadi kita seperti ini, kita pasang seperti ini, kita bisa seharian memakainya dan tidak terasa sakit di kuping, juga nyaman. Nah, itu ada cantolannya seperti ini. Cantolan ini membantu agar earbud AUKT 10 ini agar tidak terjatuh saat kita melakukan olahraga. Saya tes dengan menggeleng-geleng kepala sekeras mungkin, tetapi earbud ini tetap lengket di kuping dan tidak jatuh. Cantolannya ini ada beberapa macam ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kemudian saya pakai yang sedang, nyamannya yang sedang. Dan kita pakai seharian juga nggak terasa sakit. Kalau yang TWS yang murah-murah itu biasanya terasa sakit. Kemudian kelebihannya dari yang kabel, yang Bluetooth, yang kabel itu kan, yang misalkan kita pakai yang kabel itu, kita cepat rusak. Misalkan seperti ini, mbak, saya ambilkan ini. Nah, ini saya juga punya, ini kemarin juga beli. Nah, yang ini nih, kadang kalau kita pakai di sini kan kadang kita nggak sengaja ketarik, atau sabuk pengaman mobil itu kita ketarik, kemudian ini bisa rusak. Dan ini sudah rusak, sudah mati salah satunya dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, kelebihannya itu kalau TWS yang seperti ini, TWS yang bisa dilepas itu, kelebihannya itu kita tidak ribet dengan kabelnya. Tapi ya kita harus bawa case-nya ini kalau kita bawa di saku, kalau yang pakai jeans itu ya lumayan agak mengganjel itu. Tapi ya tentu ya tidak masalah karena daripada kita kena denda kan, ya bawa saja. Tentu ya zaman sekarang sudah banyak pakai TBS ya, merek apa saja yang bagus-bagus juga, yang mahal-mahal juga seperti itu.
Dan TBS ini harganya murah sekali, murah karena kemarin saya beli cuma 150 real. Yang biasanya itu ya sekitar 300-an, hampir 300-an ya, 290. Dan ini juga dapat diskon dan murah, jadi bagus sekali. Dan untuk pemakaian seharian bisa bertahan sampai 24 jam dengan case-nya ini ya, dengan case-nya ini bisa bertahan sampai 24 jam. Kalau misalkan kita sudah habis di sini, kita tinggal dia akan mengecas secara otomatis. Jadi kalau dengan hard case-nya ini bisa 24 jam. Kelemahannya itu ya itu tadi, tidak ada noise cancelling-nya. Jadi noise cancelling itu kalau misalkan kita pakai, dia terlalu kedap. Jadi kalau kita memakai AUKT10 ini, dia terlalu kedap. Jadi suara luar kita agak tidak terdengar seperti itu. Dan ya kalau kita bawa-bawa, kalau terlupa, terjatuh seperti itu, hanya kekurangan-kurangan minor itu ya. Tapi lebih banyak kelebihannya, karena TWS ini ya kalau melihat di reviewer luar negeri atau yang lain itu mempunyai suara yang tidak kalah dengan TWS mahal, bahkan ada yang dibandingkan dengan AirPod, walaupun ya masih kalah dengan AirPod punyanya Apple itu. Cuman ini sudah bagus sekali, suara bass, suara treble-nya sangat pas sekali. Jadi kalau kita biasa mendengar salon yang mahal itu, dia instrumen-instrumennya itu sangat detail. Jadi suara-suaranya itu sangat detail. Apa suara yang kecering paling kecil itu juga terdengar. Jadi dari suara musiknya itu sangat terdengar. Jadi kalau misalkan kita mendengar suara musik yang stereo yang bagus sekali, ya ini sangat bagus sekali suaranya. Dan ya itu tadi, tapi fungsi utamanya bagi saya, bagi TKI di Arab Saudi itu ya itu tadi, yang kerja nyupir, untuk kita menjawab telepon di mobil seperti itu. Karena kalau misalkan kan ada telepon, ada apa, kita bisa jawabnya langsung dengan ketukan satu kali sudah bisa menjawab. Jadi menghindari tilang, dendanya besar sekali teman-teman ya, jadi antara 300 sampai 500 real. Jadi 300 ya sejutaan ya. Dan itu mahal sekali teman-teman. Dan ya saya sarankan ya teman-teman, kalau kerja sopir beli TWS, seperti ya apa saja lah beli TWS. Tapi kebetulan saya pakai ini, beli yang ini. Saya sudah beli beberapa kali ya, dan beberapa kali juga rusak. Dan kebetulan ini ada telepon, ada diskon, dan saya beli yang ini dan bagus sekali. Saya suaranya bagus sekali. Dan kalau misalkan suara telepon itu juga, biasanya kalau TWS biasa atau handphone biasa itu kan suaranya agak cempreng-cempreng. Nah ini enggak. Kalau kita ada suara teleponnya itu, suara teleponnya agak ngebas. Ada treble-nya seperti itu. Bagus sekali. Dan ya teman-teman, itu saja teman-teman ya. Sedikit unboxing dan sedikit review dari saya tentang TWS AUKT10 ini. Dan semoga teman-teman bisa mendapat referensi tambahan ya, khususnya yang di Arab Saudi. Kalau mau beli, masih diskon, silakan beli saja. Kalau teman-teman mau beli, cari aja di, kalau di Ekstra masih diskon ya, diskon 50%, jadi 149 real. Dan itu juga murah ya, daripada kita kena denda. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao. I fell so fast from heaven.